tahu tak itikaf tu apa? Itikaf ni waktu di mana untuk kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghabiskan masa untuk beribadat, menjauhi diri dari kesibukan sementara dan juga memberi tumpuan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, waktu terbaik untuk kita lakukan adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Okey, itikaf pada waktu tersebut disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencari Lailatul Qadar, yang mana malam ibadatnya sama dengan beribadat yang dikerjakan selama 1000 bulan. Ada 4 tanda-tanda malam tu merupakan malam Lailatul Qadar. Nak tahu tak? Okey, mari saya share sikit. Iaitu yang pertama adalah udara dan angin sekitar terasa tenang. Kedua, malaikat menurunkan ketenangan. Dan yang ketiga, manusia dapat melihat malam ni dalam mimpi dia. Dan yang terakhir adalah matahari terbit pada waktu pagi dalam keadaan jernih dan tidak ada sinar. Okey, memandangkan sekarang ni dah pun masuk tengah bulan Ramadan, jomlah kita sama-sama mencari malam Lailatul Qadar. Kalau korang nak tahu lebih lagi tentang Lailatul Qadar atau tentang puasa, boleh dapatkan buku Panduan Puasa A to Z, Alangkah Bahagianya Puasamu Diterima Allah, di semua cawangan SMO Bookstores atau di smobookstore.com.